Kami turut mensponsori kegiatan LL Light Road Race tahun 2010 ini. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat bahwa ban Corsa itu ban yang tangguh dan siap untuk dijadikan ban balap. Ini adalah perlombaan pertama region 1 Jawa Barat, di mana kami mengikuti 10 kegiatan di 10 kota, dan untuk Banjar ini adalah pertama kalinya untuk perlombaan di region 1 Jawa Barat. Kami berkeinginan untuk membuat sebuah kegiatan yang sifatnya lebih memasyarakat, seperti halnya kegiatan road race ini, agar masyarakat khususnya pecinta olahraga road race paham bahwa ban kami adalah ban yang tangguh dan siap turut dalam balapan. Terima kasih kepada Corsa yang tetap mensponsorin event-event Montes dari seri 1, region 1, LA Light Road Race series 2010. Nah, untuk itu kita akan bersiap-siap untuk seri selanjutnya, seri 2 di Majalengka. Saya pakai ban Corsa R46. Performanya cukup bagus, nempel banget sama aspal. Pokoknya lengket ya, bisa diandalkan. Saya baru coba produk baru dari Corsa. Ini apa, lebih lengket dan lebih di handling dan di rolling speed lebih nyaman dari setiap tikungan chamber, dan lebih pede lah. Saya ikutan di kelas MP2. Ban yang saya pakai ban Corsa tipe 46. Kesimpulannya sudah baik. Senang banget di event ini karena menggunakan OMR ban Corsa untuk kelas 150-nya. Untuk performa masalah ban, hari kira nggak ada masalah. Ban alhamdulillah enak banget, apalagi di cuaca panas. Ban nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali deh. Kalau di masalah ban yang dikering, enak banget bannya. Dikering oke, dibasah juga oke.